Oke bro, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membongkar kenapa bad boy itu selalu bisa bikin cewek tergila-gila. Kita akan bongkar jurus-jurus bad boy yang bisa bikin cewek makin tertarik sama kamu. Pertama, bad boy itu biasanya punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi bro. Mereka nggak peduli apa kata orang. Dan itu membuat mereka terlihat kuat di mata cewek. Nah, ini adalah hal yang bisa kita contoh. Kepercayaan diri bisa lo tingkatkan dengan banyak cara, bro. Seperti melatih kemampuan lo berbicara di depan banyak orang, atau bahkan menjalani hobi yang lo suka. Latihan biar lo pede itu gampang, bro. Sering-seringlah kenalan sama orang baru, atau ngobrol sama orang baru. Lo juga bisa join komunitas yang sesuai dengan hobi kamu. Semakin lo pede dengan diri lo sendiri, makin cewek akan terpikat sama lo. Yang kedua adalah sikap dominan yang terkontrol. Cewek itu suka banget sama cowok yang bisa mengambil peran sebagai pemimpin. Tapi jangan salah, ini bukan berarti lo harus jadi cowok yang agresif atau dominan secara masif, bukan. Tapi jadilah cowok yang bisa mengambil inisiatif dengan cara yang bijak dan tegas. Cewek itu pengen merasa aman dan terlindungi, bukan takut atau tertekan. Nah, contoh sikap dominan adalah lo berani ngajak cewek jalan dan lo menentukan mau jalan kemana, makan di mana, dijemput jam berapa, pulang jam berapa. Itu semua lo yang merencanakan. Tapi kalau misalkan cewek lo punya opsi yang lain, nah lo baru bisa pertimbangkan. Tapi intinya sebagai cowok, lo itu harus punya rencana terlebih dahulu. Poin yang ketiga adalah kejujuran dalam berbicara. Cewek itu juga menghargai cowok yang bisa berbicara apa adanya. Jadi, jangan jadi cowok yang pura-pura atau terlalu mencari perhatian wanita. Seiring berjalannya waktu, hal ini bisa membuat hubungan lo jadi makin lebih kuat dan percaya diri, bro. Jadi, nggak usah jadi cowok yang mencoba terlalu keras buat tampil keren atau pura-pura. Karena cewek itu justru suka sama cowok yang bisa tampil apa adanya. Ingat bro, lo harus bisa bedakan antara pura-pura dan upgrade diri. Kalau pura-pura itu emang dari hati lo gak suka. Tapi kalau upgrade diri adalah sesuatu yang kalau lo meningkatkan kualitas diri lo belajar ini, belajar itu, lo akan makin maju. Yang keempat adalah sikap protektif. Cewek itu pada dasarnya butuh pasangan yang bisa melindungi mereka, bro. Ini adalah naluri bawaan dari masa prasejarah. Ketika manusia harus melindungi satu sama lain dari bahaya. Nah, cowok yang bisa tampil berbahaya dan melindungi sangat diperlukan sama cewek. Ingat, ini bukan tentang menjadi kasar atau berlebihan, bukan, bro. Tapi ini lebih ke arah sikap bijak dan bisa diandalkan. Di zaman sekarang ini, lo bisa kasih perlindungan ke cewek dengan cara lo punya pekerjaan yang cukup untuk hidup, lo bisa kasih cewek tempat tinggal, ya minimal sandang, pangan, dan papan itu cukup, bro. Jadi kesimpulannya, yang bikin bad boy itu menarik bagi cewek itu bukan karena dia bad boy, tapi karena si bad boy ini memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, sikap dominan yang bisa terkontrol, dia jujur, dan dia protektif. Semua ini bisa lo contoh dan lo praktekkan di dalam hidup sehari-hari. Gue yakin ketika lo punya 4 sifat tersebut, gue yakin lo pasti akan punya pesona bad boy. Terima kasih telah menonton. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, lo bisa bagikan konten ini kepada teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan semangat, bro!